Halo, selamat sore. Saya ucapkan dari Petak Banjar Ciamis. Ini tepatnya berada di petak Stasiun Karangpucung dan Stasiun Bojong. Jadi di sini ada hal unik yang harus saya sampaikan karena banyak yang mengira masyarakat di sini, khususnya di masyarakat Ciamis ya, ini sudah masuk daerah Ciamis. Soalnya ini tuh di belakang saya ya, kelihatan rel ada dua gini. Nah, banyak yang mengira bahwa jalur Ciamis Banjar ini akan dibangun double track. Padahal ini hanya untuk pengalihan jalur guna upgrade jalur di petak antara Banjar Ciamis. Nah, untuk lebih spesifikasinya saya akan mengambil beberapa video. Dan ini kan nggak terlalu kelihatan double tracknya ya. Soalnya ini, wah, kalau double track segini pasti kereta dan kereta itu jaraknya pasti berbenturan nih. Ada di petak di sebelah sana, nanti saya akan ke sana. Di sana percis banget kayak double track. Padahal itu bukan ya. Saya kasih tahu itu bukan untuk proyek double track. Itu hanya untuk upgrade jalur guna nantinya kecepatan kereta api di petak ini akan ditambah. Oke, saksikan terus video ini, jangan di-skip. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini saya sudah berada di rel yang akan menjadi jalur, nantinya akan menjadi jalur baru ya. Nah, ini yang rel ini adalah yang masih beroperasional sampai saat sekarang. Yang di sebelah kanan ini relnya masih R42 dan yang ini sudah R54 nih. Mungkin tujuan dari pengalihan jalur ini kita bisa lihat ya, di rel sebelah kanan itu tikungannya cukup tajam ya, beda dengan rel yang sebelah kiri. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pengalihan jalur ini adalah untuk memperkecil sudut tikungan yang akan nantinya dilalui oleh kereta api dan kecepatannya akan ditambah. Oh iya kawan, upgrade jalur ini imbasnya kepada jalan yang sering dilalui oleh masyarakat sekitar nih. Jadi jalan ini terpaksa ditutup sementara oleh KAI. Nantinya akan dibuat underpass ke bawah setelah jalur ini selesai. Nah, teman-teman, kali ini saya sudah berada di jalur yang saya sebutkan tadi. Ini yang menurut masyarakat jalurnya ini seperti double track ya, karena memang jaraknya itu memungkinkan untuk kereta api berjalan di dua jalur ini. Nah, sedangkan jalur itu yang aktif, ini yang baru nanti akan dipakai untuk jalur up atau hasil dari upgrade jalur. Ini terlihat di sini relnya sudah menggunakan R54. Itu masih rel kecil. R42 itu. Oh. Nah, ini teman. Jadi itu tuh ujung rel yang nantinya akan disambungkan ke rel yang sebelah sini nih. Terlihat di sana juga mungkin ini pengalihan jalur karena upgrade jalur ini ingin memperkecil sudut tikungannya. Kan nanti kecepatan kereta otomatis ditambah dengan rel diganti menjadi yang lebih besar. Yang ini kelihatan tikungannya sangat besar sekali itu. Oke, jadi dapat saya simpulkan rel yang menurut masyarakat sebut sebagai proyek double track itu salah besar karena ini adalah proyek upgrade jalur lintas
khususnya ini lintas Banjar Ciamis ya, karena memang dikhususkan untuk jalur tersebut karena banyak sekali tikungan. Dan dulu juga saya sempat memvideokan anjloknya kereta api Malabar di Petak di sini. Cukup sekian video ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe.